Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, berjumpa lagi di channel Aam Salman 354. Kali ini saya akan membagikan ide jualan 2022, cara membuat es semangka India atau bisa jadi menu takjil yang murah, simple dan segar. Tonton terus sampai selesai ya. Oke teman-teman, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah buah semangka. Di sini saya menggunakan semangka tanpa biji, beratnya 1,5 kg. Kemudian teman-teman, 14 sendok makan gula pasir atau setara dengan 140 gram. Lalu susu full cream, beratnya 80 ml. Kalau nggak ada bisa diganti dengan susu Denko bubuk atau creamer. Lalu 1 lembar daun pandan. Kemudian perisa rasa pisang Ambon secukupnya. Kalau nggak ada bisa juga diganti dengan sirup botolan ya teman-teman, mungkin biar lebih simpel. Lalu air putih 140-150 ml dan 7 cup ukuran 14 oz. Oke teman-teman, cara membuat es semangka India itu sangat mudah dan simpel, hasilnya juga segar sekali. Pertama, siapkan buah semangka. Di sini saya beli ukuran 1,5 kg, tapi saya pakai hanya setengahnya saja teman-teman. Ini saya potong setengahnya. Adapun setengah buah semangkanya, kalau mau dipakai untuk besok supaya ditutup dengan plastik wrap supaya buahnya masih tetap segar dan bagus, lalu ditaruh di kulkas. Selanjutnya teman-teman, buah semangkanya dipotong-potong atau disayat-sayat membentuk dadu kecil-kecil atau kotak-kotak seperti penjual es semangka di India. Seperti ini ya teman-teman. Jadi prakteknya sangat mudah sekali. Bagi teman-teman yang baru lihat video ini atau gabung, jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354 dengan cara like, komen, share, dan subscribe supaya saya semakin semangat di dalam membuat video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, ini menyayat-nyayat atau memotong-motong buah semangkanya sudah jadi, dan ini sisanya saya tutup pakai plastik wrap. Saya gunakan untuk besok. Selanjutnya teman-teman, sekarang membuat sirup gula atau pengganti sirup botolan seperti marjan, kartika, dan lain-lain. Pertama, siapkan panci ukuran sedang, lalu masukkan bahan-bahannya. Ada gula pasir, daun pandan, 1/4 sendok teh garam, vanili bubuk secukupnya. Di sini saya menggunakan sedikit saja. Kemudian air putih sebanyak 140-150 ml, lalu direbus. Dan ini sudah mendidih teman-teman. Setelah mendidih diberi perisa rasa pisang Ambon 1/2 sendok makan. Karena di sini saya merebusnya tidak banyak ya teman-teman, cukup untuk 7-8 cup saja. Diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Setelah itu dimatikan teman-teman. Jadi membuat sirup gula ini teman-teman sangat mudah sekali, cepat dan simple. Sirup ini adalah alternatif dari sirup botolan teman-teman. Minuman es semangka India ini teman-teman bisa menjadi ide jualan 2022
atau bisa menjadi menu takjil di rumah. Cara buatnya mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, dan insya Allah hasilnya tidak mengecewakan. Kalau dijual teman-teman, harganya Rp5.000 per cup atau menyesuaikan daerah teman-teman. Ini hasilnya menjadi 7 centong sayur teman-teman. Selanjutnya teman-teman mencampur buah semangka yang sudah dipotong-potong tadi dengan sirup gulanya. Sirup gulanya saya pakai semua. Kemudian supaya tambah segar teman-teman, di sini saya tambahkan es batu. Di sini saya menggunakan es batu kristal, tapi es batunya bebas ya teman-teman, tidak harus es batu kristal, bisa es batu balokan. Lalu saya tambahkan 7 centong sayur air putih teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Insya Allah ini rasa manisnya pas, tidak kemanisan, dan resep ini cocok juga untuk ide jualan. Selanjutnya teman-teman siapkan cupnya. Di sini saya menggunakan cup ukuran 14 oz. Bebas ya, teman-teman juga bisa menggunakan cup ukuran 12 atau 16 oz. Di sini saya pakai 5 cup. Lalu masukkan es semangkanya sampai penuh. Kalau teman-teman cupnya mau ditambahi es batu lagi nggak apa-apa. Dan es semangka India ini teman-teman enaknya diminum saat cuaca panas, atau bisa menjadi menu berbuka puasa. Kemudian teman-teman yang tengah ini saya tambah dengan susu full cream. Mungkin ada dari teman-teman yang mau jualan es semangka India, ini menu yang spesial. Oke teman-teman, ide jualan es semangka India 2022 atau menu takjil yang murah, simple dan segar sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354 dengan cara like, komen, share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbarunya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.